Halo teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Tambah Terang. Dan untuk video kali ini, saya kedatangan STB merek U002 dengan kerusakan mati total. Menurut keterangan yang punya, matinya setelah ada petir ya. Jadi colokannya itu nempel terus di stop kontak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang mati itu bagian regulator ya teman-teman. Untuk mengetahui pasti kerusakannya, kita coba dulu ya, colokin ke stop kontak. Memang benar ya, tidak ada reaksi apapun, mati total. Untuk menangani kasus seperti ini, sebenarnya teman-teman juga bisa melakukannya sendiri. Saya akan tunjukkan bagaimana cara dengan alternatif lain tetapi bisa menyala ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak akan bongkar casingnya. Yang kita butuhkan adalah casan HP yang pastinya di setiap rumah ada ya teman-teman. Dan dua buah kabel cas bisa kita cari di rongsokan banyak. Atau milik kita yang sudah tidak terpakai tetapi masih nyambung ya. Sebelum lanjut, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita potong kedua kabel ini dan yang kita pakai adalah pangkalnya ya, yang masuk ke port USB. Yang kita pakai adalah kabel warna merah sebagai positifnya dan yang abu-abu sebagai groundnya. Jadi yang putih dan hijau kita potong. Selanjutnya kita sambung merah dengan merah dan yang abu-abu dengan abu-abu. Sebelum menyambung ke yang abu-abu,
yang merah diisolasi terlebih dahulu ya teman-teman, biar tidak berhubungan atau terhubung singkat dengan yang grownya. Oke, proses penyambungan sudah selesai. Saatnya kita coba ya. Mudah-mudahan langsung menyala. Alhamdulillah, mantap sekali. Nyala ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya kalau teman-teman menemui STB Anda di rumah mati, bisa dengan cara menyuntikkan tegangan dari casan HP. Oke, sekarang kita coba dengan casan dengan daya kecil, apakah mampu mengangkat. Ternyata bisa ya, baik casan kecil maupun besar, semuanya bisa. Mari kita coba di TV, apakah dapat tampil, tapi sayang remote-nya tidak dibawa. Nah, ini karena arah antenanya berbeda ya dengan yang punya STB ini.